Hello, balik lagi bersama The Toprak. Kali ini gua mau nge-review keyboard multimedia spill-proof dan membran keyboard gaming dari Armageddon, yaitu Armageddon AK666. Penasaran dengan keyboard tersebut? Tonton terus videonya sampai habis ya. Sebelum kita review barang tersebut, jangan lupa di like dan subscribe. Keyboard Armageddon AK666 membran ini sudah anti ghosting nih guys. Dan yang paling okenya itu sudah spill proof, jadi kalau kecipratan air itu aman. Tapi jangan siram air nih guys. Selain itu pada bagian lampunya ini sudah 8 mode backlight. Jika kalian mau merubah modelnya, tinggal menekan Fn plus number atau Fn1 sampai 8. Dan ini adalah fungsi shortcutnya. Kalian bisa menekan Fn plus F1 sampai ke F10 dan F12. Selain itu untuk kayaknya sendiri sudah soft silent, jadi nggak berisik seperti keyboard mechanical nih guys. Untuk dimensi pada keyboard ini 450x151x34mm. Oh ya guys, untuk keyboard ini bergaransi 2 tahun ya. Cukup lama nih untuk masa garansinya, jadi kalian nggak usah takut jika keyboard kalian bermasalah. Oke, langsung kita bahas cara update firmware dari keyboard ini. Jika kalian mengalami lampu backlight-nya kadang hidup kadang mati, atau lampu keyboardnya tidak menyala saat komputer kalian dihidupkan, dan harus dilepas pasang USB-nya agar lampunya menyala, tenang saja guys, nggak usah panik. Kalian cukup update firmware-nya. Kita sudah sertakan firmware-nya dan caranya pada link yang ada di deskripsi. Untuk harga keyboard ini dibanderol dengan harga Rp164.000 saja nih. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, segitu saja untuk review keyboard Armageddon AK666 ini. Terima kasih banget kalian yang sudah mau menonton di detik ini. Jangan lupa di like dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan di video-video yang akan datang. Sampai ketemu lagi di video The Toprak selanjutnya. Bye!